Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Segala Teknik, channelnya orang Kuningan. Kali ini saya akan membuat video tentang cara memperbaiki pengapian kompor gas Modena yang mati, tidak bisa mengeluarkan api atau tidak ada percikan api. Oke, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe biar saya tambah semangat membuat video-video yang lainnya. Oke, kita lanjut ke caranya ya. Kita buka-buka dulu semuanya. Untuk kompor ini pengapiannya pakai baterai ya, baterai ABC atau baterai apa aja yang ukuran besar. Biasanya kelemahannya kompor ini ada juga di baterainya habis, tapi tadi setelah saya cek baterainya bagus, sudah pasti di spark unitnya itu mati. Biasanya kalau nggak ngilar ada dioda yang putus atau resistor masih jadi. Nah, kita akan memperbaiki ini ya. Ini sudah tidak mengeluarkan api. Tombol-tombolnya. Cuman sayang nih kompornya masih banyak minyaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita fokus saja ke permasalahan. Kita buka dulu ininya. Spark unit namanya ya. Dulu untuk kompor-kompor seperti ini biasanya di apa gunanya tuh banyakkan di apartemen. Kalau untuk perumahan di rumah ini ya kurang kuat, kurang bagus. Seperti ini ya, kita buka dulu. Ini biasanya kadang-kadang suka putus di sini spool ini, tapi saya coba sekarang dibuka ininya aja. Tolong soldernya mas. Sedotan timah. Buka dulu ya komponennya.
biasanya yang mati ini di sini ya, ngilar nih, sama seperti kapasitor ini, ngilar 225C 250 volt. Kita buka dulu ini. Testernya mas, mudah-mudahan ininya ya yang rusak. Milar. Nah, kalau enggak itu biasanya ini juga nih, di sini ada dioda apa? Triak namanya nih. Ini juga kadang-kadang suka mati juga. Kalau ini ganti agak susah nyatinya. Teriak yang suka mati juga sini. Oke, kita ganti aja. Nah, ini kebetulan saya punya yang sama ya, tapi bodinya agak panjang ini. Tapi nggak masalah, yang penting bisa hidup. Oke, kita coba dulu. Masukkan dulu ya, masukkan dulu ke lubangnya. Sambungkan ke sini. Seperti ini ya, kita ganti milarnya aja. Kita coba ganti milarnya. Nah, ini yang aslinya 225C. Cukup.
selesai, kita langsung coba ya. Balik setrumnya ya, arusnya. Nah, ini bagian setrum, bagian plus, yang ini min. Kita coba. Nah, ini sudah bisa lagi. Biasanya ini dekatkan aja ke kasih obeng ya. Oke ya teman-teman, sudah berfungsi kembali. Nah itu teman-teman ya, cara memperbaiki pengapian kompor gas Modena yang pakai baterai. Jadi apa namanya, kerusakannya kalau tidak mengeluarkan api, Milar 225C ya, banyak di toko elektronik. Nah, hanya seperti ini aja. Ini sebenarnya sama dengan kapasitor ya. Atau alternatifnya kalau nggak ada ini, pakai kapasitor 1,5 mikro bisa. Sudah saya coba bisa ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar saya tambah semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.